Hati-hati buat kalian yang belum nonton The Last of Us episode 3 karena sangat-sangat menjijikan dan menggelikan. Peringatan keras, konten 18 plus. Ya, berbeda dengan episode 1 dan 2-nya, karakternya lebih berfokus kepada si Bill dan Frank. Bill ini diceritakan sebagai orang yang sangat-sangat keras kepala. Semua masyarakat di kotanya dia itu dievakuasi, tapi si Bill ini kekeh tetap mau tinggal di rumahnya. Suatu ketika setelah beberapa tahun, ada orang yang masuk jebakannya dia. Namanya itu si Frank. Dia dibawa ke rumahnya si Bill, dan semuanya terasa begitu cepat sampai akhirnya sorry to say ya, gue agak geli banget nih nontonnya, tapi gue gak bisa bohong. Develop karakter mereka berdua keren. Kita juga diindikasikan kalau misalnya si Bill tuh dulu punya cewek, tapi kayaknya ceweknya tuh ninggalin dia. Mungkin dia sakit hati gara-gara itu, dan mungkin dia berubah menjadi gay gara-gara itu juga nih. Setiap scene yang mereka berdua lakukan tuh bisa gue bilang bagus banget loh. Dan gak heran ketika mereka berdua matinya pun bareng, itu adegannya bener-bener emosional banget.